Kami makan mukbang unik ya. Karena sambil berendam di kolam memakai tray terapung begini ya. Menu yang dimasakkan istri sore ini adalah babi kecap. Om Swastiastu, bersua kembali dengan Kak Bemo Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagi subscriber yang baru menemukan channel Kak Bemo, Kak Bemo ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah setia menonton, saling membantu biar channel kalian, channel Kak Bemo juga bertambah besar. Seperti biasa, Kak Bemo akan mukbang unik ya. Karena sambil berendam di kolam memakai tray terapung begini ya. Menu yang dimasakkan istri sore ini adalah babi kecap. Babi kecap ini potong-potong dadu mungkin setengah senti, dibumbu dengan isi kecap manis ya. Ini sangat terkenal makanan ini ketika orang Bali ada resepsi pernikahan atau gimana ya. Dicari juga di bagian daging punggung atau di bagian perut ya. Kangkung jangan lupa makan sehat ya, biar matanya ini tidak tambah min. Kangkung ditumis. Tetap setia dengan beras merah. Sangat lembut ini. Biasanya tekstur beras merah kalau kita gak bisa masak, lumayan kaku ya. Banyak channel-channel mukbang yang biasanya makan banyak ya, menghabiskan porsi yang jumbo-jumbo itu. Atau kuat-kuatan merasakan masakan yang pedas ya. Tapi channel Mubang Kak Bemo biasanya variasi op makanannya itu ya. Dan tutorial masaknya. Garanti makanannya Kak Bemo diusahakan tidak sama ya. Terkadang Kak Bemo juga menuturkan cara membuatnya ya. Bumbu babi kecapnya ini memang mantap sekali ya. Apalagi ditambah jahe kepyak. Daun limau. Jahe di kepyak ya. Jangan lupa makan sayur. Oh,
Pemotongan bahannya itu diutama ya, kuncinya itu. Jangan sampai lebih. Potong dadunya itu ya 2 cm maksimal ya. Kecocokan kayak ini ya. Si kulit, lemak, daging. Jadi semua manjang kayak gitu ya. Ya dua tekstur babinya kalau udah tua, KBMU sarankan rebusnya juga pakai panci presto dulu. Kira-kira 10 menitan ya. Begini banyaknya ini, kalau nggak salah istri KBMU bilang beli babi tadi di pasar 1 kilo ya. Potong kecil-kecil jadi segini. Pedasnya terasa, rasa manis dari kecap juga terasa, flavor dari jahenya juga top. Overall, masakan istri sore ini dengan menu babi kecap, babi mau acungin jempol ya, sangat meresap, nendang banget ya, maknyos. Bagi yang pertama kali menemukan channel Kak Bemo ucapkan, tonton videonya, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa simak video-video KBMU akan setiap hari mukbang hal-hal yang hal baru ya. Masakan tantangannya tidak boleh sama. Kita sambil berkreasi. Siapa tahu habis menonton videonya KBMU, pemirsa semua memiliki ide-ide untuk masak, ha? Akhir kata, Kak Bemo mengucapkan salam khasnya Kak Bemo. Salam congkak, congor KBMU, salam congkak, congor KBMU, salam congkak, congor KBMU. Akhiri dengan para mesanti, biar semua subscriber KBMU doakan sehat, segar, dan dapat rezeki dari segala arah. Akhir kata, Om Santi, Santi, Santi Om.